ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسول الله المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd ba Masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat. Hidayatul Islam, nikmat iman, nikmat sehat afiat aman fi amanillah wa fi barakatillah, ni'mat, semangat, ya muruna bil ma'rufin hauna lil munkar wa ulaikaw bil muflihun membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Beredar banyak pdf dan saya pun mendapat secara japri Ya tentunya dari seseorang lah. Yang mana hasil pdf tersebut berisi yaitu hasil pertemuan antara KU Pertemuan KU di pusat Islam Jamaah di Kediri pada tanggal 7 Januari 2024. KU itu adalah keuangan maksudnya. Terbahasa lain di luar namanya bendahara lah. Ya bendahara itu aja cuman kalimatnya yang agak berbeda dan tidak asing, eh, agak asing di kalangan luar. Apa sih KU dalam Islam Jamaah? KU itu artinya ya bendahara sehingga duit. Tentunya ini pertemuan ku, -KU daerah, bendahara-bendahara bendahara daerah. Yang mana pendahara daerah itu adalah bendahara yang setiap bulan menyetorkan dana ke pusat. Setiap bulan menyetorkan dana ke pusat. Nilainya fantastis kalau di total semuanya ya puluhan bahkan mungkin mencapai ratusan miliar. Nah, di situ ada pertemuan biasanya dilakukan di awal-awal tahun. Rutinitasnya biasanya seperti itu awal tahun ada nasihat pemantapan Bab KU, ada nasihat atau ada istilahnya tasjir, penyemangat motivasi, berisi basiron wanaziron terhib terhib terhibat terhib, terhib untuk memotivasi dan memberi penakut penakut kepada para pendahara-pendahara Di antara poin yang dihasilkan ada lima poin. Kemudian juga ada sedikit sejarah pemantapan Islam jamaah. Hasil pertemuan KU atau keuangan di Kediri. Kita baca ya. Satu hasil temuan. Pertemuan KU di Kediri. Penghimpunan pembelaan, pembelaan jamaah kurang lancar. Penghimpunan pembelaan jamaah kurang lancar. Jadi banyak yang kurang lancar. Yang ya kita jawabnya jelas lah. Yang pertama banyaknya yang hijrah. Yang kedua bisa dikatakan bunglon. Walaupun bunglon baru lepas masalah syubhat pembelaan. Masalah syubhat infak persenan. Adapun masalah keyakinan mungkin masih sulit. Keyakinan tentang Islam jamaah paling benar paling mungkin masih sulit tetapi keyakinan infak sudah mulai banyak yang lain yang perlu dibiayai dan tentunya faktor ekonomi juga menjadi pengaruh di saat jamaah-jamaah yang bingung mencari rezeki terus tapi terus apa dinasihatkan terus digembur-gemburkan terus selalu untuk apa, agar jamaahnya manut agar jamaahnya infak nah, seperti itu terus ya nah, akhirnya ya terjadi kekurangan caranya kemudian yang kedua kekurangan sumber daya manusia maka solusinya katanya supaya melibatkan generus Usia 13 sampai 16 tahun dilibatkan dan mubalik dilibatkan setiap 6, 6 bulan sekali dengan cara berbudiluhur. Ya, kon keliling nari -i lah bahasanya. Kan gitu. Ini kan yang dipermasalahkan sulitnya apa penghimpunan. Maka melibatkan mubalik dan terus untuk nari -i ke rumah-rumah. Tapi tetap fatonah bitonah budiduhun berarti sekarang itu lam tambah bang tambah kalau dulu pendaharannya biasanya mengumumkan di forum pengajian besok kumpul tapi sekarang tidak sekarang sudah mau melibatkan mubalik mau melibatkan remaja-remajanya untuk dor to ke rumah-rumah untuk minta ini sungguh perbuatan yang Sangat-sangat tercela dan kita lihat agama model seperti ini ada enggak tuh Cuman golongan ini kayaknya ya yang sampai uh, door to door minta-minta Kemudian minta. yang kedua ada beberapa jamaah yang kurang tertib persenan nah, Persen dulu kurang tertib 5 bab dinasati supaya wajib 5 bab dan hasilnya pembelaan Jadi lima bab itu hasilnya pembelaan. Bukan tak korup Allah. Bukan mendekat kepada Allah. Dari lima bab itu paling pokok hasilnya pembelaan. Jadi wayah tujuan utamanya adalah pembelaan. Sehingga tak heran ketika kita di dalam dulu, di dalam jamaah, kita nggak heran di dalam jamaah dulu. Apa? Orang yang tertib pembelaannya, orang yang tertib bayarnya, orang yang tertib infaknya, sedekahnya, dan dia nggak tertib di bab, nggak apa-apa, karena pada hakikatnya tujuannya sudah tercapai. Tapi kanda walaupun tertib di babnya ngaji ngamal membela sambung jamaah dan taat, tertib ngajinya, misalnya, buat tertib sengajinya semangat, namun nggak bisa menunaikan B, apa itu pembelaan atau infaknya ya sama saja mereka akan menghukumi anda sebagai apa tidak tertib tidak paham nggak paham jamaah maka di poin dua ini seperti itu poin tiga semua jamaah yang tidak mau persenan alasannya yang penting sholat Padahal pembelaan juga wajibnya ibadah untuk memperkuat jamaah sebagai pondasi agama. Pondasi agama itu dari Allah, Rasul dan Imam. Nah ini dong. Kalau orang yang nggak punya ilmu, bicaranya seperti ini. Jadi memang benar jamaah itu ketika diminta infak persenan 10 persen mengatakan yang penting sholat itu benar. imaduddin. Sholat itu tiangnya agama, sholat itu penegak agama. Sudah Nabi bersabda seperti itu, nggak usah kemudian niroji wapun pondasi ini itu pembelaan. Nah, Islam itu ada infak, ada zakat, namun tepat sasaran siapa yang diminta dan diberikan kepada siapa. Gak seperti Islam jamaah. Islam jamaah, artinya semuanya jangan terkecuali, tidak terkecuali. Semuanya harus pembelaan, harus belo, harus infak. Jadi, orang kalau berbicara nggak punya ilmu, ya ini endingnya. Pokoknya, pembelaan, 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 dan pembelaan, dan ini sih. Pantas, pantas sih mengatakan seperti itu. Wong di forum ini adalah forumnya forum para pendara, para KU tentunya. Yang dibicarakan adalah um, keluh kesah tentang penurunan persenan. Dan seluruh Indonesia merasakan ini, keluh kesah penurunan persenan. Ya otomatis itu tidak usah dielak. Tidak usah mengelak anda ya. Kalau pelanggannya biasanya 100 Kemudian keluar 30 itu Pindah 30 otomatis itu Anak SD, anak TK aja udah tahu itu. Kalau itu berkurang namanya Empat Kau daerah supaya memusyawarah satu bulan sekali karena banyaknya item sebagai kendala di mana jamaah menyerahkan secara gelondongan tidak boleh dijatakan biar KU yang membagi-bagi jatah desa kelompok dan lain-lain ya. Mumet sekarang jamaah itu seperti itu juga jadi jamaah itu sekarang moh moh ribet kebetulan saya juga nggak nggak bawa apa itu nggak bawa dulu saya punya itu apa itu kolom sekarang jamaah sudah paham, lalu yang infak itu kadang-kadang cuma kasih 50 ribu. Dah, bagian Dewi. Kasih 100 ribu dah, bagian Dewi. Padahal dulu ada ketentuannya. Misalnya persenan, berapa persen dari rezeki, kemudian 5 persen untuk daerah, siar-siar, wasol, kemudian mubalek, organisasi, listrik, generus, PPG, sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Ada semua. Tapi di zaman ini sudah mulai terbuka ini jamaah wis pasti Masih aja 200 ribu. 100 ribu udah. Kamu bagi silakan, kalau enggak ya silakan. Dan itu mulai banyak terjadi. Itu waktu saya akhir-akhir mau keluar. Oh, saya mau akhir-akhir di dalam sam maksudnya akhir-akhir di sam sebelum saya keluar itu sudah bendaranya itu sudah keluh kesah loh. lo infak persenan ah, senengnya dewi Kau udah aku tumbagi ada ada jatah ini jatah ini jatah ini jatah mumet kau ka nih ada nggak sinkron bahkan ada kau daerah sabar saya itu mengundurkan diri karena apa? Bukan karena sulit, tapi karena banyaknya dia menomboi katanya bilang sama saya. Ya sebulan dua bulan mungkin saya tidak masalah. Kebutuhan dia kaya sekali nomboi satu juta dua juta. Karena ada selisih antara yang tertulis dengan angka kesnya. Nah kalau tak hitung hitung sampai rong tahun, misalnya satu bulan dua juta dua juta, nah ya bonus kan Akhirnya dia mengundurkan diri. Namun umurnya nggak panjang, masih muda, hmm. sudah meninggal dunia dulu. Uh, Mas Budi Khawari itu, Mas Budi Khawari itu. Itu KU daerah Karanganyar Timur 1. Tapi masih muda, ya setahun yang lalu beliau meninggal dunia. Hmm. Tapi bagus dengan saya masih komunikasi saat itu. Karena sama-sama dulu di remaja daerah, saya wakilnya beliau ketuanya. Dulu Hmm. kemudian lima bentuk legitimasi, kok legitimasi legitimasi pondok supaya mencari informasi apa yang perlu dibantu oleh pemerintah untuk minta penyerapan anggaran hal ini termasuk budi luhur bukan berarti ngemis ke pemerintah misalnya ada bantuan 11 miliar 20% untuk memberikan pelicin itu masih kurup kurup itu masih ya masih untung lah itu aja masih untung ya. <tid> ya. jadi sekarang ini sam Jamah mulai ngemis gitu aja dia mengatakan sendiri ngemis kepada pemerintah Bahkan kalau sampai nyogok pun tidak apa-apa. 20 persen yang main-main ini. Itu kan nyogok namanya. Walaupun sifatnya itu potongan. Tapi sebenarnya kalau minta kesnya dulu kan. Ya harus dicairkan dulu dananya. Misal. Ini membuktikan bahwa Islam Jamaah tidak sedang mem, tidak sanggup membiayai dirinya sendiri. Rata-rata non sewu di pondok-pondok di daerah-daerah pondok -pondok, daerah daerah yang mana pembelaannya cukup kompleks minta anggaran misalnya 11, eh, 11 miliar misalnya terus nyogok 20 persennya misalnya 20 persen berarti kan sekitar 2 miliar 200 juta ya itu masih untung kita itu bukan berarti nyogok bukan berarti tapi itu sebagai apa katanya di up sebagai pelicin itu masih guru heran saya orang yang ahli di dalam katanya aja ahli mengklaim paling ahli, paling gurunya jagat paling murni tapi masih melakukan seperti ini ya tapi masih melakukan seperti sogok menyogok nah pakai uang jopo dan ini rapopo ini yang pertama itu yang kedua itu ini 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 sama halnya menjilat ludah sendiri bagaimana dia menghina bagaimana dia melecehkan kaum muslimin selain golongannya katanya dana minta-minta kemis-kemis minta minta kemis kemis Eh dia sendiri sekarang yang minta-minta. Pandasan aja ketua umumnya selalu sekarang jual pesona. Tebar pesona ke sana kemari. Di saat sudah ada buku paradigma baru. Pembinaan paradigma baru LDI. Masih aja tebar pesona. Wong sudah konkret di sini. Sudah terbukukan, sudah lengkap Begitu seperti itu, bagusnya Masih aja tebar personal Nah Total daerah Indonesia Timur ada 219 daerah Nikmat itu diberikan Kepada uh, Ada 9, 9 eh, 219 Daerah, yaitu ya jadi untuk Indonesia Timur ada sekarang 219 daerah. Ya, ini tidak begitu signifikan sih. Dulu kita masih di dalam saat saya mau keluar itu masih di angka 215-an, 16 an ya 210-an lah. Berarti sangat nggak nggak begitu berkembang juga dan umpama di pecah pun itu saya tahu teorinya tahu itu ujung-ujungnya ya duit. Kenapa ada pemecahan pemekaran daerah-daerah itu agar saling berlomba-lomba? Misalnya nih, dulu Tawang Mangulama, Tawang Mangulama itu ada sekitar 60 kelompok. Radius paling 10 10 kilo, 10 kilo itu ada 60 kelompok. Jamaahnya diangkat 12.000. Dulu saat IR infak persenan 150-an. Itu dari 12.000 itu 100 sampai 150 juta. Ada 5 desa saat itu. Kemudian di tahun 2015 kita disape khusus Tawang Mangu saja. Satu kecamatan disape mendapat 30-an kelompok. Yang jumlah jamaahnya saat itu sekitar 6.900 1900-an. Oh, ya, nggak nggak sampai 5900 sekian, saya tahu kok. Masa saya, saya juga termasuk tim utama saat di Sabe itu. Masuk pada tim utamanya. Itu yang sana juga dapat sekitar 6000 ribuan, karena kan ribu. Yang sana yang awalnya namanya Tawang Mau, uh, diganti dengan Karanganyar Timur 1 yang timur menjadi Tawang Mangu asli karena kecamatan seperti di saya ini Tawang Mangu. Makanya saya itu setengah kilo sudah daerah Tawang Mangu, setengah kilo belakang itu daerah lagi. Jadi saya dicepit dua pondok ini. Dua daerah setengah kilo enggak jauh, paling ya satu kilo oh, lebih lebih lah. Oh lebih apa? Enggak sampai satu kilo, enggak sampai satu kilo itu belakang saya. Depan saya enggak sampai satu kilo juga itu daerah. Jadi rumah saya di tengah-tengah waktu itu, wah saya sangat senang syukur, wah ibadah cedak, sambung cedak, syukur. Nah. ternyata itu hanya teori karena si siapa itu Nur Cahyo itu. saya sebut itu sahabat dekatnya Nur Cahyo itu nasihat mengkonek di sapi kui bakal pembelaan berlomba-lomba, akan berlomba-lomba. Ya, tak? benar. Ternyata setelah disapih jadi dua daerah apa yang terjadi? Ya, yang sana menurun, menurun 25 juta, jadi 75 juta. Yang sini genjot jebret 100 juta. Berarti berapa? 75 tambah 100 juta. Berarti 175 juta. Untung 25 juta nah, kenaikannya. Baru buat satu bulan, 2 bulan sudah naik 25 juta. Itu teori pasar itu. Apalagi sekarang saya dengar salah sudah diangkat 125-an sini sudah di 150 sampai 200 juta. Yuh, yuh. Luar, luar biasa. Jadi strategi mecah daerah itu bukan dalam berkembang, bukan untuk uh, menjerat untuk membuat apa? kantong-kantong basis-basis untuk pengeruan uang orangnya yaitu itu aja, nanti diberi motivasi lebih semuanya. So, teraih sampean, mong infaknya mong gini gitu. Akhirnya kan panas nih, ya sudah. Nah, kemudian, selanjutnya nikmat itu diberikan kepada Allah untuk semua manusia. Rahmat itu diberikan Allah untuk orang iman saja. Nah, rahmat diberikan kepada Allah untuk orang iman saja, ya artinya maksudnya mereka itu mengatakan ya jamaah gitu aja maksudnya. Ya, jama ah. kemudian Amir dan Kau adalah bitonah untuk masalah keuangan bitonah itu rahasia Amir dan Kau itu bitonah, tidak boleh diumbar tidak boleh disampaikan ke sana kemari, tidak boleh ini bahaya yang memegang keuangan jamaahnya Sejarah, sejarah. Hidup harus halal dulu baru beribadah. Tahun 1940 Pak Nur Asnawi dan Pak Bahran mengangkat Amir yang prakteknya lima bab pembelaan harus percaya kepada Allah dan sabda Nabi. Hmm. Ya. Jadi ini maksudnya. Inilah kalimat-kalimat sampai kadang orang yang nggak tahu ilmu mana tauhid dan tidak tauhid, tidak tidak mengerti hikmatul khalqil insan, hikmahnya diciptakannya manusia, nggak ngerti. Ibadah nanti dulu, yang penting halal dulu. Saya tanya, bukannya anda lahir itu adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah bukannya kita lahir di dunia itu sudah dalam keadaan fitrah dan suci kemudian kita ada hikmatul khulkil insan hikmahnya diciptakannya manusia adalah wa ma jina wal insa illa liya'buduni sepintas kata-katanya ini biasa tetapi kata-katanya ini kalau didalami kini maksudnya sing penting jamaah sih sing penting biat dulu sing penting bayar dulu baru ibadah gitu nah. kenapa seperti itu karena tanda kutip halal ke dalam dalam kehidupan menurut Islam jamaah itu adalah mempunyai imam mempunyai imam itu halal hidupnya ya halal hidupnya dan bukan berarti di situ dia kalau punya imam halal hidupnya tapi bukan hanya punya imam tapi harus ditaati lah ujung-ujungnya taat itu adalah apa membayar infak kepada sang imam besarnya jadi kalau bisa kita simpulkan bahasanya yang penting halal dulu baru ibadah artinya yang penting jamaah dulu, golongannya dulu, punya amir dulu, kemudian taat atas perintah amir dulu dan kemudian terakhir ada infak dulu, infak 10% dulu baru setelah itu ibadah-ibadah yang lain. Gitu toh? Tak bantu menerjemahkan. <tuh. 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 Kemudian Ijtihad. Oh tadi apa tadi? <tik> Pak Nur Asna. Tahun 1940, Pak Nur Asnawi dan Pak Bahren mengangkat amir yang prakteknya lima bab pembelaan harus percaya kepada Allah dan Rasul dan Ijtihad. Tujuannya supaya dosa-dosa diampuni dan masuk surga karena pertolongan. Karena pertolongan lagi-lagi kemudian berdalil ya dullahi alal jamaah wa man syadda syadda ila nar pertolongan Allah atas jamaah barang siapa yang merezel yang melenceng maka melencengnya menuju neraka gitu dong. pembelaan harus diberikan harus memberikan persenan ada yang grocok mancur mili dan merembes jadi persenan itu ya, dulu yang grocok grocok yang banter yo ya banter yang milih mengalir ya mengalir artinya kalau rezekinya mengalir ya mengalir infaknya yang apa netes ya netes kemudian yang merembes yo ya merembes itu ya ini kalimat ini sangat menghipnotis saudaraku semua kita terhipnotis 20 tahun bahkan 30 tahun lebih atau anda-anda semua para mantan-mantan 50 tahun atau yang 70 tahun terhipnotis dengan kalimat yang sederhana namun hasilnya luar biasa miliaran jutaan ratusan juta bahkan miliaran lalu saya tak tambahi seharusnya mengalir tapi kok berbes apa tapi kok hanya menetas itu sakit prosedur jamaah lalu saya beri gambaran contohnya kencing kencing itu kan seharusnya mantul kemudian kita empat nah akhirnya netes tok sakit nggak ya? sakit artinya kalau kita mendapat infak banyak seharusnya kok kita ya, kalau kita mendapat rezeki banyak seharusnya kita infaknya juga banyak tapi sedikit itu nanti bermasalah nah itu congor congor kita dulu itu apa e, doktrin doktrin kita dulu saat mendoktrin jamaah seperti ini, saat menjadi anak buahnya bapak imam ya ja kan lo wantang dulu karena ya lagi-lagi ya, karena kita yakin sih lanjut Allah bersabda barang siapa yang timbangannya berat akan diberikan surga ya Faman syatir oh, dia. ya tidak ada masalah benar Nabi takutlah pada neraka walaupun Takutlah pada neraka walaupun secuil neraka. Ini maksudnya dikutip dari sebuah hadis. Tapi yang membuat notulen kayaknya nggak begitu pinter juga ya potongan-potongannya. Itu saudaraku semua. Masyal muslimin hafidhukumullahu ta'ala. Inti pokok pertemuan keuangan ini kalau kita bisa mengambil kesimpulan dari beberapa usulan atau beberapa masukan tadi. Yang pertama adalah keluh kesah tentang penurunan pendapatan Islam jamaah ya keluh kesah penurunan pendapatan Islam jamaah ini terbukti tadi sudah dikatakan banyak jamaah yang sudah nggak mau bayar Kemudian yang kedua pertemuan ini ini semacam menekan menekan kepada para pendahara pendahara atau KUKU -KU di daerah-daerah, desa-desa, -daerah, kelompok-kelompok untuk selalu menggembur-gemburkan masalah pembelaan, masalah keuangan. Sehingga lebih bisa kita etisi dan kita beri masukan, ayo warga Islam jamaah mau cari apa Anda? Hah? Apa yang Anda cari? Hah? Sudah di sana itu pokoknya uang dan uang. Anda tidak dibina masalah amalan aman tentang tak korup, Allah yang apa lebih baik peningkatan di kiatun nafas pembersihan diri tidak, tapi andanya dikeruk masalah uang saja. Oke demikian nasraku semua, insyaallah apa yang menjadi apa masukan kami dan usaha kami untuk menyadarkan tetap semangat salam makan sehat, salam makan waras dan salam makan selamat. Akhiru dakwana. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم واولئك لهم عذاب عظيم